Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di ruang dengar Anda dan tentunya di Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua dalam program acara AADC ada apa dengan COVID. Kembali lagi bersama kami di sini dengan penyiar kesayangan Anda tentunya. Di sini ada Hajir dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini ada Mas. Halo sobatmu semuanya. Kembali lagi bersama saya, Solahuddin Al-Ayubi. Atau biasa dipanggil dengan? Mas Ayu. Mas Ayu. Tapi nggak pakai Mas juga nggak apa-apa sih. Oke. Okay. Nah Mas, pada edisi kami 11 Juni 2020, Hajir dan Kak Ayu akan menemani sobatmu semua dalam satu jam ke depan. Benar sekali. Dan tentunya materi kita pada hari ini, dan kita juga sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Dari mana ini Mas? Ayo. Ini beliau adalah salah satu ahli di bidangnya. Wah. Di bidang psikologi. Betul sekali. Kita sapa, assalamualaikum Bu Ratna. Halo Bu. Bu Ratna Yunita Satya Subarjo MPSI. Ini kita ya, selamat malam Bu Ratna. Ini manggilnya Ratna enggak apa-apa ya, Bu? Ini ya. Biasanya saya dipanggil Nita, Mas. Oh Nita. Biasanya panggil Nita. Ya, sobatmu semuanya, beliau adalah salah satu staf pengajar di Universitas ICI Yogyakarta di bidang psikologi. Betul. Dan ibu ini memiliki nama lengkap Ratna Yunita Setiani Subarjo, MPSI. SPSI, MPSI. MPSI. Beliau adalah salah satu ahli di bidang psikologi klinis. Betul. Dan pada saat ini di Muhammadiyah COVID-19 Command Center selaku koordinator layanan dukungan psikologi sosial MCCC. Ya, benar sekali. Beliau juga merupakan lulusan S1 UGM dan juga S2 di program Master Universitas Ahmad Dahlan dengan profesi Clinical Psychology. Ya, ini kita bertemu secara virtual ya sobatmu semuanya. Ya, jadi Bu Nita ini sedang, ini jenengan ada di rumah ya Bu? Ini posisinya sedang di rumah nggih? Iya. Ya, ini kita. Iya, kan di rumah saja Mas logannya. Wow. Betul. Kalau emang nggak penting-penting banget, kita ikuti protokol pemerintah, ya. Iya. Betul sekali. Ini kita ini sedang ada di studio di Jalan Haji Agus Salim. Karena ini sebenarnya penting sih, karena kami sebagai penyiar memiliki kewajiban untuk membantu apa ya? Memberikan informasi. Memberikan informasi, mengedukasi sobatmu semuanya untuk tetap di rumah aja dan lalala yiyi mengenai corona. Karena kan apa ya, masyarakat Indonesia kita tahu lah sekarang ini kan corona tuh secara apa ya, secara statistik itu tidak ada tanda-tanda penurunan. Penurunan, betul. Malah kan rumah saya ada di Baciro ya Bu, itu setiap saya dari mana Suronatan ke Baciro, Baciro Suronatan itu ramai. Wah. Apalagi kan saya lewat Malioboro itu udah ada orang nongkrong, udah ada orang selfie-selfie, naik sepeda, nongkrong-nongkrong gitulah. Dan malah, ya betul Mas Ayu. Iya. Apalagi sempat, karena sekarang ini, sekarang ini kita kalau di fase bencana itu kita masuk pada disiluminasi, fase disiluminasi gitu. Wow. Jadi fase ini, iya apa ini? Nah, ini perlu diketahui sama sahabat-sahabat yang di rumah juga bahwa disiluminasi ini adalah fase di mana orang-orang itu udah mulai jenuh. Mulai jenuh, udah bosan. Iya, mulai jenuh dengan di rumah sejanya, mulai jenuh. Kemudian protokol-protokol anjuran pemerintah, baik itu setempat, kemudian peringatan-peringatan itu sudah mulai jenuh untuk didengarkan orang. Jadi lebih banyak mereka yang keluar. Makanya kalau tadi Mas Ayu bilang di sekitar saya itu banyak yang keluar loh Bu. Nah itu nggak salah. Oh. Kita lagi fase itu sekarang. Berarti itu adalah apa ya, kalau boleh saya bilang sesuatu yang wajar atau alamiah gitu ya, karena ya sifat, mungkin sifat manusia. Ya, itu salah satu sifat manusia sudah pasti ada, kita sebenarnya tidak bisa memprediksi dalam bentuk komunikasi. Maka kemudian ketika pada fase bencana itu kan didapatkan apa sebuah, pasti garisnya akan seperti itu terus. Yang pertama kita semacam fase terkejut atau jet lag gitu ya. Jet lag, betul. Jadi fase pertama itu, awal dulu coba diingat-ingat ketika fase di mana kita tuh terkejut gitu kan. Oh,
terus saya harus bagaimana, terus ini gimana, kita kan serba panik gitu ya, dengar info ini, lihat atau baca berita ini, lihat info yang ini, kita telan mentah-mentah begitu saja. Nah, media sosial itu sangat mempengaruhi keterkejutan kita gitu. Lalu setelah jalan 2 minggu kita mulai adaptasi kan. Iya. Nah, kemudian kita udah mulai merasa nyaman, itu kayak fase honeymoon. Waduh. Gimana coba orang honeymoon? Senang. Nyaman kan, nyaman, gitu. Betul. Iya. Rebahan setiap jadi, hari. Jadi seolah-olah kita tuh udah sudah nyaman dengan kondisi yang baru itu, maksudnya seperti itu. Nah, itu fase yang kedua. Lalu kemudian kita merangkak kembali, apa, merangkak lagi ya. Sekarang kita lagi di fase disiluminasi. Nanti setelah itu akan ada fase reaksi setelah ini, Mas. Wah, menarik ya. Fase reaksi itu artinya kita, iya, jadi fasenya itu pasti selalu begitu. Bencana itu selalu begitu. Merapi kemarin juga seperti itu. Kian ya. Jadi makanya urutan-urutannya itu sudah biasanya akan seperti itu gitu. Betul. Itu saya mengafirmasi sih, karena kan pertama kaget jet lag kan, katanya tadi. Ya, itu betul. Kalau nggak salah itu kan 16 Maret ya pemerintah tuh mulai memberlakukan darurat COVID kalau nggak salah ya. Mm-hmm. 16. Padahal itu sehari sebelumnya saya tuh masih sempat ngisi acara jadi apa pembicara di jurusan. Pembicara. Oh. Dan sebetulnya hari hari 16-17 itu juga ada acara. Ada acara. Di kampus juga, terus ada pemberlakuan darurat. Ke-cancel semua. Kaget dong saya. Waduh, acara-acara cancel. Dan saya mengalami itu, Bu. Mengalami, waduh, ini gimana? Aku harus piye? Dan efeknya, kalau saya boleh jujur pada saat itu, sempat, apa ya, tubuh ini bingung. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Karena bingung. Apa, terus, apa, di beberapa tempat, polisi-polisi juga, aparat, itu berkeliaran, waduh, makin panik kan. Betul. Lihat sosial media, terus akhir lama-lama nyaman juga. Lama-lama nyaman juga ya. Iya. Nah, Mas Ayu. Nah, itu gejala-gejala kecemasan itu sebenarnya. Oh, itu gejala-gejala kecemasan, betul sekali. Iya. Nah, Mas Ayub dan Ibu Ratna, kita bagaimana kita terlebih dahulu menyapa sobatmu semua yang lagi mendengarkan ini. Oh iya, waduh, maaf ya sobatmu. Saya malah curhat tadi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kita kembali lagi menyapa sobatmu semua yang lagi mendengarkan. Ya gitu, biasanya kalau ketemu psikolog, biasanya akan terhipnotis begitu ya. Betul, terhipnotis. Terus, saya juga ikut terhipnotis ini. Saya jadi ingin cerita terus ini, padahal sobatmu di seluruh Indonesia menyimak. Betul obrolan sekali. Bahkan bukan cuma Indonesia saja, di mancanegara juga ada. Oh iya, dulu pas Mas Hajir siaran itu pernah sampai Malaysia ya. Pernah sampai Malaysia juga. Ada yang sampai Malaysia, sobatmu di Malaysia. Saya ingin menyapa sobatmu semua yang lagi mendengarkan. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap di rumah saja jika memang tidak ada kepentingan khusus untuk keluar. Ya, benar sekali. Dan demi menjaga sobatmu semuanya agar tetap di rumah saja, sobatmu bisa mendengarkan siaran kami. Betul. Di sosial media Radio Muhammadia. Ada YouTube, FB, ada Instagram juga, dan Twitter. Dan itu semua gratis asal betul sobatmu sekali mempunyai kuota internet. Betul. Cukup mencari dengan Facebook @radiomuhammadia juga di Instagram Radiomu, di Twitter Radio Muhammadia, juga di YouTube ada Radio Muhammadia. Ya, dan sobatmu semuanya jangan panik karena tiap hari akan siaran terus, terutama sore dan malam. Betul. Ya. Mas Ayub dan juga Mbak Ratna, bagaimana terlebih dahulu kita break terlebih dahulu ya? Oh ya, kita break dulu nggih. Teman-teman dan Bu Nita juga. Ya, ya, oke. Kita break terlebih dahulu karena akan ada pembahasan lanjutan yang sangat menarik begitu ya. Iya, ini masih seputar COVID juga. Betul. Terus saksikan Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa.
Halo, assalamualaikum semua sobatmu, kembali lagi bersama kami di sini di Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Oke, karena kita sudah kedatangan tamu yang merupakan juga penulis Ketika Tuhan Menyapa dalam Motivasi Psikologi, juga penulis di rahmat.id nih pembicara kita. Mantap sekali. Kami ingatkan pula bahwa kami juga Radio Muhammadiyah bekerja sama dengan MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Common Center di Pusat Data Informasi dan Komunikasi. Betul sekali. Nah baik, kita sudah kedatangan tamu, langsung saja kita sapa lagi Ibu. Assalamualaikum Ibu. Halo Bu Nita. Halo Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okay. Ini beliau yang sobatmu yang baru saja hadir, beliau adalah salah satu staf pengajar di jurusan psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan malam ini beliau akan menemani kita selama ya 45 menit ke depan, karena 15 menitnya sudah terpakai tadi untuk break. Berbicara. Betul. Nah, langsung saja kita ingin memberikan beberapa pertanyaan ini untuk Ibu, untuk memberi edukasi juga kepada orang-orang. Nah, saya ingin tanya, karena Ibu merupakan koordinator di bagian konsultan psikososial di MCCC. Nah, Ibu, bagaimana nih cerita Ibu bisa menjadi konsultan di psikologi sosial? Iya, oke. Jadi waktu itu saya ditanya gitu ya sama Bu Eli. Jadi Bu Eli itu dekan, dekan di Universitas dekan psikologi di Universitas Madalan. Bu Eli menanyakan, dan kebetulan karena saya ketua alumni untuk di sana gitu kan Mas, jadi kontribusinya untuk Muhammadiyah gitu. Mau nggak untuk bergabung gitu? Lalu kemudian ketika saya ditawari, saya suka kerja-kerja sosial gitu. Betul. Karena menurut saya selain itu bisa membantu orang lain, sebenarnya bisa membantu diri sendiri juga. Betul. Kadang saya tuh dapat pembelajaran loh dari klien-klien saya gitu. Nah, jadi kemudian saya sampaikan, oke Bu, insya Allah saya siap bantu. Nah kemudian
ketika sudah ada dalam grup besar itu kan kita ada banyak psikolog se-Indonesia yang terdiri dari psikolog-psikolog perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi Aisyah se-Indonesia. Wow, kemudian besar, oleh ya? Pak Budi yeah. Santoso, ketua diseminasi untuk MCCC ya. MCCC, beliau betul. langsung menunjuk untuk tolong Bu Nita dibantu, Bu Nita yang menjadi koordinator, tolong saya dibantu dalam petugasan. Ya, saya dengan ketika menerima amanah itu, buat saya ya itu berarti kan investasi untuk akhirat ya Mas ya? Iya, betul ya. Sekali. Jadi amal ya, jariah, jadi amal ya, jariah. Betul, betul. Jadi saya pikir kenapa ditolak gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kemudian ya sampai sekarang ini. Betul, kita juga bisa menolong orang begitu ya Bu. Hmm. Dan tadi saya juga ya, ingin menggarisbawahi kan Ibu, dengan bertemu banyak klien kan pasti mendapatkan apa ya, semacam insight atau betul, pandangan lain ya, dari berbagai masalah orang ya, kalau saya boleh sebut begitu. Okay. Karena kadang ya, saya betul Mas Ayu. Karena kadang saya sendiri kalau cerita sama teman, ada orang curhat nih ya, biasanya teman curhat. Kadang saya juga, wah ternyata tidak semua manusia itu seperti itu. Kadang betul, saya dapatnya kayak gitu. Nah, ya, kadang klien itu kan tidak butuh untuk langsung dikasih tahu kamu harus begini begitu. Iya. Didengerin aja itu sudah sesuatu. Nah, itu yang namanya komunikasi terapeutik gitu. Betul. Jadi mereka yang butuh didengar, kemudian setelah itu sudah cukup gitu. Betul. Ada yang seperti itu ya, Mas ya. Iya. Lalu selama Ibu, ini kan Ibu menjadi konsultan nih di MCCC. Apa kesan pertama Ibu waktu itu? Kesan. Ya, jadi saya luruskan dulu, kalau di psikologi ini namanya bukan konsultan ya, tapi kita namanya konselor. Konselor. Oh iya iya. Jadi kalau untuk di psikologi kita sebut walaupun dengan apa arti yang sama, tapi kita sebut mereka sebagai konselor. Konselor, betul. Jadi sifatnya kalau konselor ini ya, konselor ini bisa dilakukan oleh mereka yang sebetulnya tidak harus dari magister profesi klinik. Tapi kalau misalnya psikolog ini kan memang harus dari klinis atau dari industri organisasi begitu ya. Nah, kerangka kita di LDP MCCC ini ini adalah konselor. Jadi semua background psikologi, baik yang klinis, industri organisasi, kemudian dari pendidikan, dari sains, itu semua bisa masuk Mas. Karena kan kita juga mau mengajar di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia tadi. Kita mau memfasilitasi gitu. Okay. Nah, kesannya ya tentu pertama seneng ya. Di situ kan walaupun secara virtual. Betul. Kan kita nggak ketemu tuh. Ada 60 psikolog dari PTMA yang membantu di layan dukungan psikososial ini. Ya pertama adalah bersinergi dengan mereka-mereka yang sudah sangat mumpuni, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari para mereka, terutama yang senior di tim gitu. Betul. Yang kedua tentu berjejaring ya. Iya. Karena itu berjejaring jelas, itu penting kan untuk penting kita. Penting sekali. Ketika kita punya jejaring, maka kemudian ketika kita membutuhkan apapun itu gitu. Halo. Sepertinya ada gangguan. Halo, assalamualaikum Ibu. Wah, ini sepertinya terputus ya. Ada gangguan. Karena ini ibunya, halo, assalamualaikum. Halo, kita coba sapa lagi. Halo Ibu, Ibu Ratna. Sepertinya ada gangguan internet ini karena ya namanya juga virtual ya Mas. Namanya juga virtual, betul. Kita tidak bisa bertemu kita juga begitu. Tidak bisa mengetahui kendala apa yang akan terjadi. Terus nah, apakah tiba-tiba koneksi internetnya putus. Nah Mas Ayub juga ternyata cukup menarik ya tadi pembahasan dari Ibu Ratna ini, bahwa ternyata banyak sekali peran dari Muhammadiyah, dari Universitas Muhammadiyah, juga peran dari Universitas Aisyah begitu ya. Iya. Dan juga ternyata tentunya orang-orang yang dipercaya di MCCC adalah orang-orang yang sudah capability begitu ya, punya capability yang sangat bagus begitu ya. Iya tentu, karena masa orang-orang yang ditampilkan adalah orang-orang yang tidak mumpuni. Karena kan mau gak mau ya, orang yang jadi konselor itu kan mereka harus punya apa ya, istilahnya semacam pengetahuan dasar.
Betul sekali. Dan salah satu pengetahuan dasar itu kan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Mm-hmm. Sehingga nanti ketika menghadapi klien atau kan biasanya kalau kalau pasien tuh kayak gimana? Keluhan gitu, nah. Penyakit begitu. Ya. Kalau klien tuh biasanya merujuk kepada hal-hal yang psikis gitu. Betul. Nah, kita akan membahas lagi seputar mental kesehatan. Nah, juga ada beberapa tips nanti seputar tips menjaga kesehatan mental di masa pandemik seperti ini. Hmm. Tetap stay tune di Radio Muhammadiyah ya. Dari Muhammadiyah untuk semua. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang satu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Dan tentunya masih di program AADC. Ada apa dengan COVID? Nah, tadi ternyata kita terputus network ya, terputus iya, sambungan dengan Ibu Ratna. Tidak stabil. Betul. Dan mungkin ini
Kita sudah tersambung lagi ya, tersambung Mas Ayub ya. Mungkin bisa disambung. Alhamdulillah. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum. Ya, mohon maaf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mohon maaf tiba-tiba nge-lag begitu, Mas. Oh iya. Iya, dimaklumi Ibu, dimaklumi Ibu. Nah, Ibu mungkin bisa melanjutkan tadi pembahasan yang kita bahas sebelumnya. Terakhir tadi tentang kesan. Kesan. Ibu ketika ya, tadi yang langsung. Kedua saya sudah sebutkan jejaring ya tadi ya. Iya, betul, betul sekali jejaring, betul. Dan yang ketiga sebetulnya kita juga mendapatkan pengalaman kan. Artinya ketika kita dalam kondisi pandemi COVID ini bekerja dengan orang dalam virtual ini seperti apa sih? Itu kan hal baru buat kita. Jadi kita dapat pengalaman baru gitu. Yang keempat itu membuat kita kreatif. Nah, karena kan kalau nggak ketemu sama orangnya langsung kan berarti kita harus cari media apa nih yang bisa merangkum semuanya. Misalnya awalnya saya tuh kalau Zoom itu masih gaptek gitu ya Mas. Karena akhirnya saya jadi belajar tuh. Oh gimana sih caranya bikin undangan misalnya. Kalau undangan mungkin kita udah dibantu dari tim Muhammadiyah ya. Tapi kan bahwasanya misalnya kalau dalam Zoom itu sendiri harus apa saja dan lain sebagainya. Kemudian media-media yang lain harus bikin video kah, poster kah, apa sebagainya gitu. Nah yang paling penting adalah sebetulnya selain pengalaman tadi, sebetulnya kita juga jadi bisa mengisi waktu loh di sini. Betul. Karena kan di rumah saja itu kan sesuatu yang bisa membuat kita boring ya. Benar. Betul. Jadi ketika kita mengisi dan salah satunya adalah tadi bentuk pengabdian untuk memberikan konseling kepada orang lain, kan berarti kita punya waktu yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan kemanfaatan insya Allah buat orang lain. Betul sekali, betul. Setuju itu Bu. Memang. Nah, Ibu saya ingin bertanya lagi nih Ibu, karena Ibu kan bagian koordinator juga konselor begitu ya. Nah, apa saja sih keluhannya selama ini dari beberapa klien ataupun orang-orang yang menelpon di MCCC begitu, keluhan-keluhan spesifik misalnya, Bu? Ya, jadi kalau untuk di MCCC sendiri, kita menerima banyak keluhan ya. Dan masing-masing tentu dengan dinamika pribadinya masing-masing. Betul. Ada yang berupa kecemasan. Kecemasan ya, iya betul. Sebenarnya semua orang mengalami kecemasan itu hal yang wajar. Betul. Karena seperti yang saya bilang tadi, ketika kita di fase yang jet lag tadi atau fase yang awal ini tadi kan semua orang merasa kaget gitu ya. Nah kemudian kan muncul tanda-tanda heroik tuh. Heroik. Betul. Tanda-tanda heroik itu seperti apa? Semua orang tuh pengen bantu kan? Iya. Semua orang tuh pengen jadi super. Jadi akhirnya kan semua orang bergerak sendiri-sendiri gitu. Nah, maka kemudian harus ada yang meng-cover, salah satunya LDPMCCC tadi gitu. Kemudian masalah yang lain apa? Insomnia yang nggak bisa tidur, Mas. Wah, banyak ya. Kepikiran terus. Saya harus gimana gitu. Nah, mungkin Mas Ayub sendiri mengalami itu ya. Oh ya, oh saya itu bukan karena kepikiran karena anu, saya waktu itu kepikirannya harus melakukan apa ke depan gitu. Jadi jam tidurnya kebalik. Betul. Betul. Nah, itu salah satunya akhirnya bisa membuat insomnia enggak bisa tidur. Sementara kalau tidur enggak cukup kan artinya bisa membuat stamina atau daya tahan tubuh kita lemah. Kalau daya tahan tubuh lemah, maka berarti kan mudah terserang penyakit itu. Betul. Lalu yang lainnya adalah masalah merasa kosong. Wah. Terus besok apa saya itu? Bagaimana? Merasa kosong, gitu. Tidak tahu arah tidak. Gitu ya? Kalau gabut ya bahasa sekarang. Iya, kalau sekarang itu bahasanya gitu gabut. Iya, betul. Nah, merasa gabut gitu. Terus ini harus ngapain? Harus seperti apa? Gak jelas semuanya. Itu juga. Kemudian masalah lain adalah WFH kemarin. Sampai juga seru, bikin stres. Work from home. Orang tua stres gimana caranya menghandle anak di rumah, mau biasanya guru kan. Betul, tapi ini jadi orang tua. Lalu orang tuanya sendiri juga stres loh Mas, karena harus WFH kanan dari rumah gitu. Nah akhirnya numpuk-numpuk di antaranya masalah-masalah seperti itu ya. Tapi masih banyak yang lainnya sebetulnya, masalah keluarga dan lain sebagainya. Sampai ada beberapa kasus KDRT ya. Wah. Bahkan dilaporkan kalau dari Wuhan, China. Pandemi COVID ini membuat angka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat dan perceraian juga tinggi. Wah, ini semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Kita belum ada penelitiannya. Amin. Itu kabar ya. Kalau di Indonesia. Karena saya juga apa ya sempat dapat di Instagram sih katanya selama work from home dilaksanakan itu banyak
apa ya, kasus-kasus KDRT meningkat dan betul, salah satunya terjadi karena perselingkuhan itu apa terungkap karena WA itu. Iya, betul. Sehingga saya pikir ya waktu itu ketika memang ada KDRT meningkat kemungkinan karena yaitu ada perselingkuhan itu terungkap dan karena di rumah saja ya sehingga semuanya tuh serba ada di rumah. Iya, betul. Dan kegiatan-kegiatan dinonaktifkan sehingga ya udah yang biasanya di luar itu semuanya di rumah aja. Dan stres sih terutama Mas Hajir. Betul sekali. Stres karena kan kita enggak biasa kan menghadapi ya pandemi seperti itu. Ya, Mas. Ya, ya. Mas Ayub, sepertinya emang sinyal enggak begitu bagus di sini. Jadi video saya matikan. Suara masih bisa nyampe ya? Oh iya. Oh iya, boleh. Nah, Ibu. Iya, supaya bisa ngangkat. Nah, jadi kayaknya sinyal enggak mendukung. Betul sekali. Oh iya. Supaya Mas angkat. Iya, oke. Okay. Iya, jadi betul kata Mas Ayub tadi ya, kalau di rumah saja tuh kan maksudnya biasanya tuh kalau cukup kita sehari-hari variasi kegiatan itu kan kadang di luar, misalnya kadang di rumah, itu kan ada variasi kegiatan. Nah, begitu sekarang harus di rumah saja semua selama 3 bulan itu kan yang dilihat ya, Mas Ayub terus yang dilihat. Mas Ajir terus yang dilihat. Betul. Gitu. Orang kan cenderungnya bosan. Jadi bosan. Akhirnya juga jadi tahu kan kelemahannya masing-masing tuh di mana, keburukannya masing-masing di mana. Nah, kalau tidak berbesar hati menerima itu kan akhirnya jadi komplain-komplain. Betul. Ketika jadi komplain-komplain akhirnya jadi keributan. Nah, keributan yang tidak bisa dihindarkan jadi emosi besar. Nah, ya sudah, pecahlah di situ akhirnya seperti itu. Terjadi KDRT juga begitu ya. Iya. Hati-hati betul ini. Jadi jangan gampang terpancing emosi juga di masa pandemi seperti ini. Jadi perlu juga mengontrol emosi ketika di masa pandemi seperti ini ternyata ya. Iya. Nah, Ibu. Nah, salah satu masalahnya tadi itu gangguan emosi begitu ya. Gangguan emosi betul. Ada emosi, ya, emosi yang tidak terkontrol. Nah, itu kalau misalnya ingin apa beberapa masalah tadi bisa menurun, bisa diredam, itu nanti bisa ke layanan diskusi, layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah, jadi bisa menghubungi nomor kontak 087838858381. Gitu Mas. Oke, ya. Mungkin nanti bisa jadi ditampilkan nanti di layar juga. Ya, boleh-boleh. Nanti boleh ditampilkan di layar, ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Kita punya dua macam cara. Yang satu lewat telepon, call center, yang satunya bisa via chat. Betul, ini sudah ada di layar. Ya, sobat semuanya, siapapun kalian sekiranya ada yang membutuhkan konsultasi, begitu konsultasi ya, ingin curhat atau apalah segala macam yang berkaitan dengan pengendalian emosi, ini di layar sobat semuanya sudah terlihat ada poster layanan ada yang disediakan. Itu teman-teman sobat semuanya itu bisa menghubungi nomor itu, kelihatan ya, jelas ya. Ada layanan psikososial, ada layanan kesehatan dan juga layanan agama. Dan karena malam ini kita membahas mengenai apa psikososial, pengendalian emosi dan narasumbernya hadir secara virtual. Nah ini sobatmu bisa banget nih didengarkan. Nih, itu udah kelihatan ya. Ini dicatat baik-baik. Boleh banget dicatat nih. Insya Allah. Ini maaf Bu, ini apakah 24 jam atau layanannya? Oke, jadi layanan ini dibuka mulai dari sebenarnya kalau untuk layak kan jadi kita punya admin dan kita punya psikolog ya Mas ya. Iya, betul. Kalau untuk admin ya, kalau untuk admin walaupun tidak tertera 24 jam tapi kita bantu 24 jam. Jadi kalau misalnya tiba-tiba subuh ada yang daftar untuk minta dicarikan psikolog gitu ya, pengen konsul tentang ini gitu, kita masih tetap layani. Saya pernah dihubungi jam 12 malam juga gitu. Waduh. Ya, tetap kita sampaikan bahwa oke, silakan mengisi Google Form dulu, kemudian kita akan bilang bahwa insya Allah besok akan dicarikan psikolognya, karena kita berhubungan dengan psikolog kan. Tapi kita menerima dulu gitu Mas. Oh, iya, iya. Karena orang punya masalah itu kan bisa jadi memang dia butuh untuk diterima dulu. Betul gitu. Sekali. Apalagi kalau masalahnya adalah masalah depresi. Gitu. Wah, itu nah itu butuh sekali untuk direngkuh. Nah itu. Ibu, menarik memang pembahasan kita pada malam hari ini. Saya ingin bertanya lagi nih Ibu, apakah ada memang keluhan mental spesifik ketika dalam konsultasi MCCC ini? Ya. Ya, jadi kita pernah menerima beberapa klien yang itu sampai percobaan bunuh diri. Wah.
bukan hanya bukan hanya pikiran, tapi ada percobaan bunuh diri. Nah, itu adalah salah satu tugas yang berat untuk kita karena kita bentuk layanannya kan konsultasi online gitu. Tapi tetap karena apa maksudnya kita ingin membantu, jadi kita berikan apa kita dampingi gitu ya. Artinya bahwa ketika misalnya konsultasi awal ini dia sudah selesai, maka kemudian kita tetap pantau dia gitu. Kita tetap berikan perhatian karena di layanan dukungan psikososial kita memberikan layanan 3 kali layanan gratis, Mas. Wow. Tidak cuma sekali loh. Tiga kali layanan gratis. Wah. Betul. Jadi kita tetap dampingi dia sampai kemudian dia bisa merasa jauh lebih baik. Jauh lebih ya, kita baik. Berikan terapi-terapi psikologi yang bisa membantu dia untuk menurunkan gejalanya supaya nggak terjadi lagi percobaan bunuh dirinya begitu. Berarti layanan yang diberikan sesuai prosedur ya? Totalitas, Mas. Iya, kita totalitas karena prinsip kita adalah kita membantu semaksimal mungkin, tetapi kemudian ya dengan apa ya istilahnya dengan keterbatasan dia tadi via online, via online virtual, betul. Betul. Ya memang apa ya karena ini kan virtual ya kita ya. Saya pikir iyalah, betul. Kalau kan 3 kali tuh, 3 kali pertemuan karena memang saya sejujurnya saya dulu pernah datang ke psikolog karena waktu itu bingung kan, ya masa-masa SMA gitu kan. Bingung, waduh aku harus kemana. Di BK ya? Bukan di BK, ini langsung, langsung ke psikolognya. Wow. Itu mungkin okay. Bu Nita kenal dengan Bu Murdining sih. Nah itu salah satunya. Itu emang sempat sering sih saya datang ke sana. Dan memang saya pikir kenapa harus 3 kali? Karena teman-teman MCCC ya dugaan saya mencoba untuk memberikan layanan sampai si klien ini benar-benar sembuh. Lebih baik. Atau baik. Dalam hal ini merasa lebih baik lah. Oke. Karena kalau ya betul, memang kita saja. Kembalikan lagi ke ke kliennya ya Mas ya. Jadi betul, kalau misalnya klien dengan sekali dia sudah lebih baik, itu biasanya kasus ringan. Kalau kasus ringan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya berat seperti tadi, tentu kita akan dampingi terus. Gitu. Iya sih, karena sampai tadi 3 kali. Nyawa betul. Manusia tuh begitu berharga. Kadang wah. Iya betul. Masih jangan lah teman-teman. Ya sobatmu semuanya. Selama pandemi ini jangan ambil jalan pintas apapun demi menyelesaikan masalah. Betul. Ini teman-teman MCCC terutama yang layanan psikososial siap mendampingi sobatmu semuanya demi mengatur atau mengontrol meningkatkan emosi. Kesehatan jiwa. Ya, meningkatkan kesehatan jiwa sobatmu semuanya agar tetap sehat dan waras selama menghadapi pandemi ini. Iya dong, karena betul. Tadi kan kalau kita stres kan tubuh kita tuh tidak sehat, mudah terserang penyakit. Iya, mudah terserang ya. Penyakit. Iya, betul. Biasanya kalau kita stres itu kan nanti cenderung kepala sakit tuh, pikirin terus kan, Mas. Kepala sakit. Lalu kemudian nggak bisa istirahat, akhirnya badan juga sakit. Iya. Nah, kepala udah sakit, badan sakit. Kemudian ketika titik lemah di tubuh kita, misalnya katakanlah titik lemah itu di lambung. Ketika kemudian tadi kita mikir terus, akhirnya lambung yang kena, datanglah asam lambung naik, akhirnya jadi mah. Sakit lagi, nah itu akan digempur terus dengan sakit-sakit fisik akhirnya yang awalnya datang dari rasa-rasa tidak nyaman di dalam mentalnya gitu. Iya. Nah menarik Ibu. Nah kalau di masa pandemi seperti ini memang banyak sekali ya terjadi stres begitu, tidak hanya terjadi kepada orang tua saja, namun juga terjadi pada anak-anak juga ternyata Ibu. Nah, ya, betul. Bosan dan stres ini terus-terusan terjadi karena terus berada di rumah. Nah, cara mengatasi stres begitu Ibu terhadap anak itu seperti apa, Ibu? Ya, jadi kita harus tahu dulu karakternya ya. Ini sebenarnya tidak hanya di anak-anak tapi juga orang dewasa. Kita ngerti dulu karakternya anak-anak ini, dia lebih anak-anak yang seperti apa? Anak yang pendiam atau anak yang banyak ngomongnya? Kalau anak yang banyak ngomongnya ya maka berarti dia cenderung ekstrovert. Orang-orang yang ekstrovert itu mereka adalah orang-orang dengan tipe dia senang bermain, temennya banyak, kalau main itu sampai bikin keringetan. Wow. Kemudian gerak terus, itu adalah ekstrovert. Enggak tahan di rumah. Nah, makanya pandemi COVID-19 yang di rumah saja ini sangat menyiksa pasti bagi mereka yang ekstrovert gitu.
Setuju. Sebaliknya bagi yang introvert, nah silakan koreksi diri nih Mas Ajil sama Mas Ayub nih. Ini kita nih dan sahabat-sahabat di rumah. Siaran saya sekaligus mendengarkan konsultasi ini. Ini betul. Jadi refleksi juga ya untuk kita dan sobat muslim. Ya, sambil koreksi diri ya. Oke. Okay. Yang kedua adalah tipe yang introvert. Jadi kalau tipe introvert itu berarti biasanya cuma diam-diam aja, tapi nanti bisa menghasilkan sesuatu. Dan pandemi COVID-19 di rumah saja itu jadi surga buat mereka. Oh, ini karena bisa ngapa-ngapain, menyenangkan di rumah sambil bisa semua pekerjaan misalnya dilakukan tetap produktif kayak gitu. Jadi tantangannya itu dilihat dulu dari karakter dia seperti apa, apakah cenderung intro atau ekstro. Nah, nanti kegiatan-kegiatannya menyesuaikan. Kalau yang anak-anak tadi ya berarti diberikan misalnya seperti mungkin di rumah ada krayon yang bisa dimanfaatkan untuk bisa apa namanya menggambar, tapi nggak menggambar sendiri karena sekarang ada orang tua juga di rumah yang WFH yang gambarnya bareng-bareng bisa jadi terapi. Betul. Itu mungkin juga misalnya bisa bercocok tanam ya. Begitu ya, bikin ini misalnya bikin kolam ikan sendiri. Betul. Dari ember besar, dari kemudian ember besar. Ada kangkung-kangkung di atas yang sekarang lagi ya, ini ya, tuh ya lagi, itu kan bisa jadi kegiatan ya, Mas. Sedang-sedang tren ini Bu, yang ember. Sedang tren. Ada tuh, tipe ekstrovert cocok untuk itu. Iya, wow, iya. Itu di story Instagram saya tuh banyak tuh teman-teman saya kolam besar, ember besar. Besar. Di atasnya ya. Tuh ada pot-pot kecil isinya kayak sayur, mungkin kangkung atau dan teman-temannya itu. Ya, yang tanaman mereka kan air gitu ya. Iya. Karena kita mau bikin kolam sendiri kan nggak ada tanah ya Mas ya. Memang. Jadi bisa manfaatkan ember untuk ember, betul. Kolamnya, betul. Nah berarti juga di sini perlu sekali bimbingan dari orang tua ya. Apalagi. Iya selalu. Ini kan orang tua ada di rumah. Dan tentu penggunaan internet itu semakin meningkat. Nah ini perlu dikontrol juga. Sehingga nih dari orang tua. Orang tua juga perlu mengontrol. Dua-duanya juga perlu mengontrol sih. Dua-duanya biar ada timbal balik kan. Dah, ini Bu, saya ada pertanyaan lagi. Apa itu Mas Ayub? Itu selama Ibu menjadi konselor psikologi, itu ada tidak salah satu kejadian menarik yang Ibu alami ketika menerima klien, apapun yang terjadi? Ya, tentu banyak cerita ya, baik dari saya ataupun dari teman-teman yang lain. Ya, tapi itu? Salah satunya mungkin bisa saya berbagi kepada sahabat-sahabat di rumah. Ya. Jadi pada satu waktu ada klien datang, dia mengaku punya masalah tertentu, kemudian kita bantu, kita terima dengan baik seperti biasanya, dan itu gercep gitu ya. Biasanya kita kalau nerima pesan dari klien itu langsung kita balas Mas. Dan saya menekankan ke admin juga begitu. Nah kemudian kita gercep, kita carikan psikolognya langsung, dapat psikolognya memfasilitasi atau melayani dengan baik, maka kemudian jadi persepsi yang baik. Nah ternyata kliennya ini adalah seorang wartawan televisi. Wow. Waduh. Dan itu ngaku ketika di akhir gitu. Dan alhamdulillah itu apa namanya yang dituliskan memang sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari layanan psikososial dari LDPM CCC ini. Betul. Jadi alhamdulillah kita dapat hal yang positif, tapi juga mengagetkan gitu loh. Surprise kan buat kita ya. Salah satu stasiun televisi hanya menayangkan liputan itu, tapi tentu dengan persetujuan kita karena kliennya mengaku gitu. Oh, menguji jadi iya. Menguji tadi ya. Ini menyaru jadi pasien ini. Menyaru jadi klien. Betul. Untung yang disampaikan yang bagus-bagus ya kan. Nah. Ini stasiun tapi, TV Bu. Iya, tapi pada prinsipnya LDPM CCC akan menerima dengan bentuk-bentuk apa sesuai dengan prosedur yang kita sudah sampaikan kepada para admin Mas. Dan psikolognya insya Allah juga menyenangkan. Jadi apa yang dituliskan ya memang seperti itu yang kita sampaikan. Jadi nggak dibuat-buat gitu. Betul sekali. Ternyata dari layanan psikososial MCCC ini sangatlah berperan penting juga ya, dan memberikan banyak layanan yang terbaiknya. Maksudnya melakukan tentu hal terbaik. Begitu. Jelas. Nah Ibu, saya ingin bertanya lagi sama Ibu ataupun meminta tips dari Ibu untuk mengontrol stres dan emosi ketika di masa pandemik seperti ini, dan tentunya sobatmu semua ingin mendengarkan ini. Oke,
Ya, jadi untuk mengontrol diri kita bagaimana supaya bisa lebih baik, yang pertama sadari bahwa semua orang mengalami ini. Jadi Betul. bukan hanya kita sendiri. Yeah. Ya, kalau kita lihat yang lain kan semuanya mengalami ini, seluruh dunia Semua loh, makanya seluruh dunia. Betul. betul. Jadi itu bisa jadi penguat bagi diri kita. Artinya beban itu ada di semua pundak-pundak kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa hidup itu sudah ada yang ngatur. Mau seperti apapun kita dengan jangkauan yang tinggi, kalau yang Maha Kuasa tidak memberikan izin, tidak memberikan jalan, ya nggak bisa. Jadi kalau pandemi seperti ini ya sudah dihadapi saja. Nah yang ketiga prinsipnya adalah H2NS. Apa itu? Hadapi, hayati, nikmati, syukuri. Hadapi, hayati, nikmati, syukuri. H2NS. Yes. Dengan menghadapi, maka kemudian dihayati. Ada pesan apa dari semua kejadian ini? Kemudian dinikmati prosesnya. Mau itu seneng atau sedih, kalau kita sudah ada apa namanya tadi berani menghadapi, ya sudah hadapi aja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk disyukuri agar kalaupun itu negatif atau positif, itu tetap kita bisa menerima dengan baik. Jadi kuncinya H2NS. Wah. Ini menarik ya ternyata ya. Ini jadi insight saya. Ini saya ambil ya Bu prinsipnya. Boleh, boleh sekali. Itu bisa diterapkan tidak hanya untuk pandemi, Mas. Oh, tidak tapi hanya untuk untuk kasus pandemi yang saja. Lain. Oh, oke. Jadi karena kan apa ya, masalah tuh silih berganti ya datangnya ya. Betul sekali, ya. Tiap hari silih berganti. Iya, betul. Kadang, dan satu lagi mungkin ya, apa saya itu? Garis bawahi untuk para sahabat di rumah juga. Bahwa yang namanya stres itu sebetulnya tidak melulu negatif loh. Wow. Tapi stres itu juga bisa positif. Kalau itu negatif, maka kita akan beri dia nama distress. Distress. Tapi kalau itu positif, kita akan sebut itu eustress. Eustress. Contoh stres positif adalah apa itu stres? Mas Ayub sama Mas Hajir tadi mau wawancara saya deg-degan enggak? Saya awal-awal cukup, deg-degan sih. Nah, ketika di awal mungkin deg-degan, tapi begitu sudah bergulir waktu rasanya nyaman aja kan? Iya, betul. Lalu munculkan di kepalanya Mas Muhajir sama Mas Ayub ini, tanya apa lagi ya, tanya apa lagi. Jadi kreatif kan? Betul. Itu namanya eustress. Yes, okay, gitu. Okay, besok mau ujian, sekarang belajar, itu eustress. Anda termotivasi untuk bisa belajar. Tapi kalau yang distress, begitu masalah datang, lalu cuman bisa meratapi, mengeluh, itu namanya distress. Wah, ini penting sekali untuk kita ketahui ternyata. Berarti kayak kita apa ya, mengolah stres itu ke arah hal yang positif atau mencari jalan pintas pelarian gitulah ya, agar gimana agar saya tidak stres, tertekan apa segala macam. Oh, aku mencoba berpikir. Misalnya ini kan kita sedang makanya wawancara ya. Tadi H2NS itu, Mas. Oh, hadapi, menikmati dan disyukuri. Mantap. Ini sobatmu penting sekali untuk menyimak apa yang dikatakan oleh Bu Nita pada malam hari ini, bahwa betul, prinsip hadapi, hayati, nikmati, syukuri atau H2NS ini memang harus menjadi pedoman sobatmu semuanya ya, agar untuk tidak terus-terusan ya. Tidak aduh aku tertekan, aku stres tiap hari dan bingung. Nah, ini ada prinsip atau pedoman yang sobatmu semua bisa pakai. Betul. Dan itu tadi ada kita dapat insight baru juga tentang distress, stres yang negatif dan eustress yang stres yang positif. Positif. Saya kok sedikit lucu ya menyebut stres positif itu, karena selama ini ya stres itu negatif ya. Iya, stres identik dengan negatif. Maka itu perlu diluruskan. Ya, makanya tadi saya meluruskan. Jadi stres itu enggak melulu negatif. Okay, cuman orang kebanyakan mengenal stres itu negatif. Ya pasti negatif ya gitu. Iya, iya, iya. Nah, ya. Ibu, menarik memang bagaimana. Saya boleh sampaikan ke sahabat-sahabat Mas Muhajir dan oh, boleh, Mas boleh, Ayu. Boleh, oh iya, boleh sekali, Ibu. Si Kufit dan si Kevit sebentar, iya. Wow, apa jadi itu kita si Kufit, si Kevit? Layanan Dukungan Psikososial MCCCPP Muhammadiyah, kita punya alat ukur untuk mengukur kecemasan diri kita dan untuk mengukur apakah saya ini dengan perilaku saya ini kira-kira saya mudah terpapar COVID-19 atau tidak ya. Nah, alat ukur itu ada di websitenya Muhammadiyah COVID-19. Oke, jadi di website ya. Di mungkin posternya nanti bisa ditayang ya, ada di situ, nanti bisa diakses langsung di websitenya. Kalau Anda mau cek bagaimana saya ini apakah termasuk yang cemasnya rendah, sedang, atau tinggi,
Lalu saya harus bagaimana? Itu semua nanti akan sudah langsung keluar jawabannya, Mas. Betul. Ini sudah di layar kami, sudah ada mungkin dari sobatmu bisa melihat ya, langsung. Ini sobatmu, ini ada layanan. Ya. Itu berarti aplikasi ya. Ini saya sedang mencari nih, Bu. Alat ya. Ukur, alat ukur kecemasan. Oh, alat ukur yang dimasukkan dalam web. Iya, dan kemarin baru di launching ya. Oh, kemarin. Oleh Ketua MCCC Agus Tamsudin. Iya. Oh ya, ini di Repu Blika luncurkan si COVID dan si COVID. Oh ya ya ya. Saya cari di internet ya. Oh oke, okay. Menarik nih ya sobatmu bisa. Ya, jadi tujuannya nanti memang untuk bisa membantu masyarakat supaya mereka misalnya kalau udah saya, oh saya kayaknya terpaparnya nih dengan resiko yang tinggi, maka harus ngapain? Cek dulu kecemasannya. Kecemasan Anda juga tinggi. Oh berarti Anda perlu segera untuk cek kesehatan dan datang ke psikolog misalnya seperti itu. Nah nanti datang ke psikolog bisa ke layanan dukungan psikososial juga kita akan bisa bantu gitu. Nah wah ini menarik ya sobatmu semua bisa banget untuk dicoba alat ukur kecemasan tadi yang bisa diakses di tentunya di website MCCC ya. Web ya. Itu bisa diakses di covid19.muhammadiyah.id itu tinggal cari saja si COVID pakai V ya sobatmu semuanya. Iya pakai V. Si COVID dan si COVID. Ya jadi si COVID itu senarai perilaku diri masa pandemi COVID Mas. Kalau si COVID senarai kecemasan diri masa pandemi COVID. Gitu. Mantap. Betul. Senarai, senarai. Wah. Senarai itu seperti checklist ya. Ya checklist. Gitu. Checklist. Nah ini mungkin pengetahuan juga ini. Hah? Ini. Kalau Mas, kalau mungkin Mas Ajir sama Mas Ayub sebelumnya belum familiar dengan senarai, sekarang kan jadi familiar. Ini adalah checklist. Checklistnya okay, betul. Oke, oke. Iya. Betul sekali. Wah, alhamdulillah ternyata pada malam hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat bagus begitu Mas Ayub ya, dan memberikan banyak informasi juga seputar dan tips-tips juga. Tak terasa ternyata kita sudah di penghujung acara ini Ibu dan juga Mas Ayub. Ya. Sayangnya kita harus berpisah lagi ternyata di program Ada Pak dengan COVID ini. Ya terima kasih Bu Nita sudah memberikan kita wawasan pandangan. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan kewarasan ya. Betul, kesehatan wah, jiwa. Betul. Karena dengan waras, ya karena dengan waras daya tahan tubuh kita meningkat insya Allah tetap sehat. Betul, amin, amin. Jadi lebih baik ya, tentunya. Memang okay. Harus sehat, bugar, waras. Oke. Okay. Sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan dan kesan untuk sobatmu semua yang lagi mendengarkan ini, Ibu. Ya, jadi kalau pesan saya kepada seluruh sahabatmu di seluruh tanah air, bahkan mungkin di mancanegara, betul. Yang pertama adalah bahwa yakinlah segala sesuatu itu sudah tentu ada hikmahnya, mau dia buruk bagi kita atau baik bagi kita, tapi karena Allah berfirman, mungkin kelihatannya baik bagi kita, tapi sebenarnya itu buruk. Tapi bisa jadi buruk di mata kita, tapi sebenarnya baik di mata baik Allah. Di mata gitu. Jadi pasti semua ada pesan dan hikmahnya. Gitu. Maka H2NS balik lagi ke situ. Gitu. Jadi H2NS. Yang penting adalah bagaimana cara kita bisa untuk tetap fight. Sehingga kita bisa waras, kita tetap bisa sehat mental. Betul. Itu pesan dari saya. Oke, terima kasih Ibu telah memberikan pesan untuk sobatmu semua dan insya Allah sobatmu semua bisa menerapkan dan mendengarkan ini ya. Amin. Dan kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya sebagai penyiar di sini apabila ada kesilapan kata dalam menyampaikan penyiaran pada malam hari ini. Tetap terus saksikan Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.